belum siap mesti ngeluarin lagi. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Yulia dan Sanya. Ah, kemarin pas aku lagi reaksi itu dia nggak kenal Soyang kan? Nggak. Nah, sekarang aku mau kenalin Soyang. Tapi lagunya aku juga aku belum dengar. Judulnya Arirang Alone. Arirang Alone. Ya, belum pernah. Soalnya tinggi banget. Tinggi banget. Pokoknya tinggi banget. Tinggi. Tinggi banget. Tapi suaranya tipis kayak yang kemarin itu. Oke, kita mulai saja. Ini baru mulai udah gini. Tradisional. Iya, mesti ngeluarin lagi. Thank you.
nyanyi gitu kayak nggak sulit buat dia. Beres. Marilah kita bernapas sejenak. Gak adil lagi tenang-tenang tiba-tiba yang itu kenceng banget. Sampai kaget. Itu berapa oktav ya? Dingin banget. Kayaknya aku teriaknya gak akan segitu. Kita teriak kayak gitu fals. Itu tinggi banget. Ya ampun. Tadi Diana rendah banget ya, ini tinggi. Lagi tenang-tenang tiba-tiba kaget. Sampai nggak bisa napas, ya ampun. Di Korea siapa yang paling tinggi? Kayaknya aku pernah belum menurut, iya sih ya. Di Korea kayaknya yang paling skillful dalam menyanyi kayaknya cuman Soyang. Iya. Yang lainnya bagus, cuman nggak sampai, belum sampai di atas rata-rata aja. Di atas rata-rata, di atas normal. Sampai ke tahap ini, dia tuh bener-bener yang pokoknya bener-bener bikin Wow. Menggelap ya, kayaknya mau hujan. Yeah. Yaudah, terima kasih. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dadah.